Halo, Ma. Mama sudah sampai mana? Oh, udah di jalan. Oke. Teman-teman sudah di sini. Aku udah gak sabar banget nih. Soalnya mamaku lagi menjemput nenekku di bandara. Aku memanggilnya Yangti, singkatan dari Eyang Putri. Nah, beberapa hari ke depan Yangti akan menginap di rumahku. Wah, pasti bakal seru nih. Soalnya sudah setahun lebih aku gak ketemu sama Yangti. Nah, nanti aku kenali kalian ke Yangti ya. Eyang Putri itu orang yang punya banyak sekali cerita dan pengalaman loh. Nanti kita bisa belajar banyak. Kalian masih ingat kan cerita tentang Siri Pinang yang kemarin dibacakan oleh Mbak Rati? Nah, Yangti itu suka sekali loh mengunyah Siri Pinang. Nanti kita tanya ya gimana rasanya. Soalnya aku penasaran banget. Dan kita juga akan bermain huruf acak. Di numerasi, kita akan mengamati anyaman noken. Nah, jangan lupa siapkan alat tulisnya dan bukunya ya. Dan jangan lupa juga untuk berdoa supaya ilmu yang kita dapat jadi bermanfaat. Itu kayaknya Mama dan Eyang Putri sudah sampai deh. Yuk! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halah Rizka, cucuku udah gede. Rizka, nanti tolong angkatin tas Yangti ya. Oke, Ma. Sini Yangti. Makasih. Ibu. Rizka kangen banget. Sama. Eyang juga kangen sekali. Kapan ya terakhir kita ketemu? Terakhir lebaran 2 tahun lalu, Yang. Wah, sudah lama sekali ya. Kamu udah makin tinggi. Kelas berapa sekarang? Dulu Rizka kelas 4. Sekarang Rizka udah kelas 6. Wah, sudah makin pintar. Eyang. Kenapa sih Eyang suka ngunyah ini? Ini namanya menginang. Almarhum Mbah Kakungmu juga dulu suka menginang. Ini kebiasaan sejak dulu. Bu, diminum dulu, Mbak. Setelah ya, tehnya. Matur nuwun.
Mah, lucu ya? Kalau habis makan pinang, giginya warna merah gitu. Iya, itu warna dari daun sirihnya. Eyang, fungsi menginang itu apa sih? Sirih dipercaya untuk menjaga kesehatan gigi dan sistem pencernaan. Karena mengunyah sirih dan biji pinang bisa memicu produksi air liur. Ini bisa memperkuat gigi Eyang. Biar nggak cepet ompong, Eyang kan udah tua. Mah, Rizka boleh coba menginang nggak? Mama sih boleh aja, tapi tanya dulu ke Yangti. Ini kan punya Yangti. Yangti, Rizka boleh coba menginang nggak? Boleh, tapi rasanya nggak kayak coklat ya. Yangti bisa aja. Nih, Yangti bikinin yang kecil ya. Ini gimana caranya? Tinggal kamu kunyah terus ya, disusur ke gigimu semuanya. Beneran rasanya bukan kayak coklat. Tampangmu lucu banget deh. Mama, gigi Rizka udah jadi merah belum? Udah kelihatan tuh sedikit. Lucu ya? Nah, teman-teman yang ada di rumah, tahu nggak kalau tradisi mengunyah sirih pinang adalah tradisi yang sudah lama sekali ada di Indonesia? Sirih pinang biasanya disajikan ke tamu, yang berarti menyimbolkan ketulusan, ketenangan, serta rasa hormat kepada orang lain. Tradisi ini bukan cuma ada di Jawa, tapi ada juga di Aceh, Sumba, Sulawesi, bahkan di Papua juga ada. Di daerah lain, kegiatan mengunyah sirih pinang sebutannya berbeda-beda. Di Jawa, biasa disebut sebagai nginang. Ada juga yang menyebut sebagai nyirih dan nyusur. Di Sumba, disebut sebagai hapa. Sedangkan orang Batak Karo menyebutnya sebagai manbelo. Nah, teman-teman yang ada di rumah, sudah tahu belum apa nama menginang di daerah kalian? Kalau belum tahu, tanyakan ke orang tua di sekitarmu yuk. Teman-teman, sekarang kita main huruf acak. Soal pertama. Petunjuknya adalah adat kebiasaan turun-temurun. Jawabannya tradisi. Soal kedua, petunjuknya nama tradisi mengunyah sirih di Sumba. Apakah teman-teman tahu jawabannya? Yak, hapa. Soal ketiga, petunjuknya adalah daun yang digunakan untuk tradisi hapa. Yak, benar. Jawabannya adalah sirih. Keren ya teman-teman. Kita lanjut lagi ya. Petunjuk soal berikut. Golongan orang dalam satu bangsa. Jawabannya suku. Pasti kalian benar semua kan? Nah, petunjuk soal selanjutnya. Nama pulau tempat tradisi apa? Jawabannya Sumba. Petunjuk soal keenam, warna yang muncul setelah mengunyah sirih pinang. Pasti semua sudah tahu kan jawabannya? Ya, warna merah. Petunjuk soal selanjutnya adalah adat istiadat. Kalian tahu kan ini kata apa? Budaya. Betul sekali jawaban kalian.
Petunjuk soal berikutnya, salah satu makna tradisi mengunyah sirih. Jawabannya hormat. Rizka sayang. Iya, Ma. Bisa tolong ambilkan tas koja punya Mama? Tas koja itu apaannya, Ma? Itu loh, tas rajut yang dulu oleh-oleh dari Baduy. Oh, sebentar ya, Ma. Yang ini kan, Ma? Iya, sayang. Makasih. Sama-sama. Pasti Mama mau belanja. Iya, Mama suka banget bawa tas ini kalau mau belanja. Soalnya tas ini rajutnya kuat sekali. Dan dia bisa mengembang. Jadi kalau belanja banyak, bisa muat deh. Tas tradisional suku-suku di Indonesia kebanyakan rajutan ya, Ma? Betul sekali. Tas rajut ini dibuat dari kulit kayu pohon terap. Ma, lihat deh permukaan rajutannya. Kalau ditarik lebar, kelihatan bentuk bangunnya. Bangun ruang heksagon. Karena dia memiliki 6 sisi, 6 bucu, dan 6 garis simetrik. Oh iya Rizka, kamu tahu nggak? Kalau di Papua juga ada tas anyaman unik loh. Namanya tas anyaman noken. Cara bawa tas anyaman noken dengan cara digantungkan di kepala. Di kepala. Unik banget ya, Ma? Iya, budaya di Indonesia unik-unik. Anyaman noken itu bahan dasarnya apaan sih, Ma? Bahan dasar noken adalah serat kayu yang dililit menjadi tali tipis, lalu dianyam dan dirajut sedemikian rupa menjadi kantong. Nah, kalau kita perhatikan, bangun apa yang kamu lihat? Kalau Rizka lihat lebih teliti, rajutannya sama dengan tas koja. Anyamannya juga segi enam. Budaya Papua apalagi, Ma? Di Papua ada yang namanya Festival Lembah Balian. Festival apa itu, Ma? Festival Budaya Lembah Balian diadakan di distrik Walesi, Jayawijaya, Papua. Tujuannya adalah untuk menghormati tradisi peperangan antar suku Dani, Lani, dan suku Yali. Mereka juga menampilkan atraksi perang, tarian, nyanyian, dan permainan tradisional. Festival ini berlangsung selama 3 hari sampai 5 hari. Atraksi perang adalah hal yang paling ditunggu. Makna dari atraksi ini adalah perdamaian. Dahulu, semua permasalahan antar ketiga suku dibawakan dalam sebuah atraksi perang. Perwakilan dari masing-masing suku saling memperagakan peperangan menggunakan busur dan tombak. Coba sekarang teman-teman dan Rizka hitung panjang tombak yang digunakan oleh ketiga suku Dani, Lani, dan Yali. Coba perhatikan tabel ya. Mama kasih contoh dulu ya. Baik nih, Mama kasih contoh ya. Ada 10 orang dari suku Dani. Dan ini adalah daftar panjang tombaknya. Berapakah panjang tombak suku Dani? Tentukan satu bilangan yang paling mewakili. Bagaimana caramu menentukannya? Yang tepat adalah kita menggunakan min. Karena tidak ada nilai data yang ekstrim, berbeda dengan lainnya, dan tidak ada data yang berulang juga. Untuk memperoleh nilai rata-rata, atau min, kita bagi semua nilai dengan banyak data. 3,7 meter ditambah 4,5 meter ditambah 4,7 meter ditambah 3,5 meter ditambah 5 meter ditambah 3,8 meter.
ditambah 5,4 meter, ditambah 4 meter, ditambah 4,6 meter, ditambah 5,8 meter, dibagi 10 sama dengan 45 dibagi 10 sama dengan 4,5 meter. Jadi, rata-rata panjang tombak yang digunakan suku Dani adalah 4,5 meter. Nah, sekarang Rizka coba ya. Baik, Ma. Kita lihat data panjang tombak yang digunakan oleh suku Lani. Coba sekarang Rizka tentukan panjang tombak suku Lani. Tentukan satu bilangan yang paling mewakili. Jawabannya adalah 4,2 meter. Mengapa 4,2 meter? 4 meter ditambah 4,3 meter ditambah 4,1 meter ditambah 4,5 meter ditambah 4,2 meter ditambah 3,8 meter ditambah 4 meter ditambah 8 meter ditambah 4,5 meter dibagi 9 sama dengan 41,4 bagi 9 sama dengan 4,6 meter. Dari data tersebut, nilai minnya adalah 4,6 meter. Ini terlalu tinggi dan tidak bisa mewakili karena hampir semua tombak panjangnya 4,5 meter atau kurang. Urutkan panjang tombak suku Lani terlebih dahulu. 3,8 meter, 4 meter, 4 meter, 4,1 meter, 4,2 meter, 4,3 meter, 4,5 meter, 4,5 meter, dan 8 meter. Nah, kalau kita lihat data yang sudah diurutkan tadi, mediannya adalah 4,2 meter. Jadi, satu bilangan yang mewakili panjang tombak dari suku Lani adalah 4,2 meter. Betul gak, Ma? Betul sekali. Hebat banget anak Mama. Makasih, Ma. Nah, teman-teman, satu lagi ya. Sekarang kita hitung bersama-sama panjang tombak yang digunakan oleh suku Yali. Perhatikan tabel berikut. Ada 9 orang suku Yali yang membawa tombak masing-masing dengan panjang 4 meter, 4,3 meter, 4 meter, 4 meter, 4 meter, 3,8 meter, 4 meter, 4 meter, dan 4,5 meter. Kalau kita perhatikan data panjang tombak suku Yali, panjang tombaknya banyak yang sama. Bisa kita bilang banyak data yang berulang atau sering muncul. Maka untuk menentukan ukuran yang mewakili panjang tombak suku Yali, kita bisa mencari modusnya. Dari data tersebut, terdapat 6 tombak yang memiliki panjang yang sama, yaitu 4 meter. Maka ukuran yang mewakili panjang tombak suku Yali adalah 4 meter. Nah, begitu ya Rizka. Sudah jelas apa belum? Sudah, Ma. Terima kasih. Nah, teman-teman. Supaya kita lebih paham, sekarang kita kerjain nih latihan soalnya. Dalam Festival Lembah Baliem, selain atraksi perang, ada juga atraksi panahan loh. Berikut ini adalah jarak yang berhasil dicapai para perwakilan dari suku Dani. Sajikan data berikut ini dalam bentuk grafik batang ya. Lalu cantumkan satu bilangan yang paling mewakili jarak tembakan rata-rata. Kerjakan di buku kerja kalian ya. Lalu tunjukkan ke orang tua dan ke guru kalian kalau sudah selesai. Kerjakan dengan percaya diri ya. Rizka, Mama mau pergi belanja dulu ya. Oh iya, Ma. Hati-hati ya.
kamu di rumah sama Yangti. Oke. Dadah. Dah. Yangti. Ya. Ti lagi ngapain? Ini lagi bikin pinang. Mau lagi? Enggak deh, buat Yangti aja. Teman-teman, makasih ya udah mau nemenin Rizka hari ini. Tadi kita belajar tentang budaya mengunyah pinang di Indonesia. Dan Rizka juga udah nyobain loh, meskipun Rizka gak doyan. Dan kita juga sudah bermain kuis acak-acak kan? Seru ya? Di numerasi, kita belajar tentang bangun ruang heksagon dan ciri-cirinya. Kalau masih ada yang kurang paham, kalian bisa tanyakan ke guru atau ke orang tua kalian ya. Besok kita belajar lagi ya di program belajar dari rumah kelas 6. Di jam yang sama juga. Oh ya, kalian juga tetap belajar dari rumah ya. Menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Supaya ikut mencegah penyebaran COVID-19. Yangti, ajar Rizka cara membuat pinang dong. Oh iya, gampang. Begini ya. Tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker. Agar kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Sering cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.